gambar ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Karya Sastra Politik Negara Maju antara benua Australia dengan Oceania. Belajar konsep perubahan internasional sebagai proses politik terlebih dahulu harus diketahui pengertian harmoni, konflik, dan kerjasama. Harmoni adalah suatu situasi atau kebijakan yang diambil oleh suatu negara hanya dengan pertimbangan negara sendiri, tidak mempertimbangkan kepentingan negara lain. Secara otomatis akan memfasilitasi pencapaian tujuan dan kepentingan negara lain. Pada contoh situasi harmoni, terdapat interaksi antar pembeli dan penjual model sederhana dari ekuilibrium harga yang ditawarkan oleh tarif menarik permintaan dan yang ditentukan oleh tarif menarik permintaan dan penawaran dalam pasar luas. Bila jumlah penawaran yang dilakukan oleh penjual meningkat, tanpa peningkatan permintaan, maka harga barang atau jasa akan turun. Pada saat harga turun, maka pembeli akan meningkatkan volume pembeliannya, sehingga meningkatkan permintaan. Akibatnya, kenaikan permintaan akan dipicu oleh kenaikan harga. Yang penting dalam proses ini adalah penyesuaian harga yang menguntungkan, baik bagi penjual maupun bagi pembeli, berjalan secara otomatis berdasarkan jumlah penawaran dan permintaan tanpa koordinasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Hal yang sebaliknya dari harmoni adalah konflik. Konflik terjadi apabila kebijakan yang diambil oleh suatu negara hanya dengan mempertimbangkan kepentingan negara sendiri, tidak mempertimbangkan kepentingan negara lain. Dianggap oleh negara lain sebagai halangan untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka serta tidak ada upaya yang secara sengaja dibuat untuk melakukan penyelesaian kebijakan atau policy adjustment. Meskipun telah ada upaya untuk melakukan penyelesaian kebijakan oleh kedua belah pihak, akan tetapi kebijakan masing-masing negara tersebut tidak menjadi lebih kompatibel satu sama lain. Sementara itu, kerjasama terjadi apabila kebijakan yang diambil oleh satu negara hanya dengan mempertimbangkan kepentingan negara sendiri, tidak mempertimbangkan kepentingan negara lain. Dianggap oleh negara lain sebagai halangan untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka. Tetapi ada upaya untuk melakukan penyelesaian kebijakan oleh kedua belah pihak, sehingga kebijakan masing-masing negara tersebut menjadi lebih kompatibel satu sama lain. Baru dan Australia sebagai kedua negara yang memiliki letak geografis yang saling berdekatan. Trans-Tasman yang berarti Laut Tasman yang berada di antara Selandia Baru dan Australia menandakan adanya hubungan tinggal balik kedua negara. Hubungan kedua negara dalam berbagai kebijakan sejak 1900-an akhirnya membuat kesepakatan aturan mengenai pengaturan bebas perjalanan untuk masing-masing warga negaranya. Pada 22 Januari 1973, para Perdana Menteri dari masing-masing negara, Doug Bigland dari Australia dan Norman Kirk dari Selandia Baru, mengumumkan kerjasama mereka Trans-Tasman Travel Arrangement yang juga mencakup berbagai fokus lain yaitu dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan lainnya yang diatur dalam pada Joint Communique. Sebelumnya, Australia pada umumnya memperlakukan penduduk Selandia Baru sebagai orang yang bukan warga negara. Namun, sejak 1 September 1994, Australia memperlakukan visa universal. Semua yang bukan merupakan warga negara Australia dan secara khusus melayani pergerakan bebas warga Selandia Baru yang berpergian ke Australia. Visa balik tersebut bernama Special Category Visa atau SCV. Visa kategori khusus yang diperkenalkan untuk warga Selandia Baru. Visa tersebut dipergunakan saat kedatangan dan tidak perlu mendaftar sebelum masuk ke Australia. Bagi warga Selandia Baru yang ingin mendapatkan SCV, mereka harus menunjukkan paspor Selandia Baru yang valid dan kartu penumpang yang diperlihatkan kepada petugas imigrasi saat di Australia. Dalam pengajuan untuk dapat tinggal permanen atau menjadi keluarga negara Australia, warga Selandia Baru dapat menunjukkan permohonannya untuk menjadi penduduk tetap atau warga negara Australia. Jika mendapat persetujuan, seorang tersebut akan mendapatkan warga negara ganda, yaitu seorang yang memegang warga negara lebih dari satu negara. New Zealand Foreign Affairs and Trade 2016. Kelayakan yang dapat dipenuhi bagi warga negara Selandia Baru untuk memiliki warga negara Australia memiliki visa skill independen, yaitu yang pertama tiba di Australia pada atau sebelum 19 Februari 2016, yang kedua menetap di Australia selama 5 tahun, yang ketiga menunjukkan pajak penghasilan masing-masing per tahun,
penghasilan kena pajak yang membatas yang ditetapkan sebesar $53.900. Yang terakhir, memenuhi pemeriksaan kesehatan dan keamanan. Warga negara Australia dapat datang ke Selandia Baru dengan mudah, meskipun dalam hal ini juga banyak warga Selandia Baru yang datang dan menetap di Australia, sehingga kedua negara tetap diuntungkan. Selain itu, pada kerjasama ekonomi, hubungan perdagangan dua arah Australia dan Selandia Baru pada kuartalnya selalu meningkat. Australia dan Selandia Baru mengganti hasil untuk membuka perjanjian mengenai pembentukan wilayah perdagangan bebas pada 2010. Australia berusaha mendekatkan Foreign Affairs Trade Agreement. Australia dan Selandia Baru mengganti hasil untuk membuka perjanjian mengenai pembentukan wilayah perdagangan bebas yang berlaku sejak 2010. Australia Government Department of Foreign Affairs Trade 2010. Arus perdagangan Australia dan Selandia Baru telah mencapai $26.2 miliar pada 2017 hingga 2018 dengan ekspor Australia ke Selandia Baru yang terbesar terdapat dalam sektor perjalanan dan pariwisata, permesinan, bahan makanan dan produk kertas Stats New Zealand 2018. Cukup sekian video dari yang saya tampilkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.